Welcome back di Indonesia. Sekarang ini maafkan gue karena gue udah kelamaan banget dan gue lupa terus untuk record voice note dari kalian ya guys ya. Dan buat yang kalian tahu, kalian bisa kirim voice note kalian tentang apa aja ke gue. Karena sekarang jujur gue udah agak males ya guys ya untuk ngebahas corona ya guys ya. Karena tanpa kita omongin juga yang pasti corona tuh makin hari tambah parah ya guys ya. Iyalah, kita sendiri pun sebagai orang-orang banyak yang gak ada kesadaran untuk stay di rumah atau kayak gimana pun. Jadi masih banyak yang dikeluar-keluar nongkrong segala macam. Jadi gue gimana ya guys ya, gue udah agak males untuk ngebahas tentang corona ini guys. Jadi buat kalian yang mau kirim voice note gue tentang apapun, bisa kalian kirim voice note kalian lewat DM di Instagram gue ini. Oke guys, dan ini adalah part ketiga untuk voice note dari kalian ya guys. Aduh, kok handphone gue mati sih, goblok. Dan dia nih kirim voice note gue kayaknya apa ya, kemarin tuh dia habis nonton live streaming gue terus dia langsung kirim ya guys ya. Wah gila, cantik banget ya guys ya, parah men. Wah gila ini. Ini abis gue upload videonya, followernya pasti langsung banyak ya guys ya. Dan dia minta fallback, cuma gue gak kenal jadi gue bahas fallback ya guys ya. Tapi kita dengerin voice note-nya dulu, let's go. Itu apa, co? Aduh, aneh banget ya guys ya. Cuma ini Arabic Language Education of Winreal. Wih gila coy. Cuma ini kok di private ya guys ya. Aduh, gue pengen liat fotonya ya guys ya. Yaudah, kita dengerin voice note dari dia yang pertama boy. I love you Bang Weekend. Oh my god, hati gue tuh langsung bergetar ya guys ya. Baru mulai loh, udah dibilang I love you loh. Aduh, tapi gue gak bisa lihat mukanya guys. Tapi kelihatannya mukanya tuh sangat-sangat anggun dan sangat-sangat soleha banget ya guys ya. Parah men. Dan itu ada ID Mobile Legends dia. Pokoknya buat kalian para manusia-manusia cabul, bisa untuk nge-add ID dia ya guys ya. Oke, kita lihat dari batang ya guys ya. Dari fotonya ini, oh, ini adalah bocil-bocil mesum seperti ya guys ya. Dan ini kalau gede ini pasti jadi penjahat kelamin nih si Zed Satria ini. Coba kita dengarkan suara dia ya guys ya. Welcome back with me Brandon ya guys ya. Oke, suara lu keren juga sih. Yang kedua, Ayo guys, karinya guys. Oke, waktu double kill, triple kill. Karena kita pahlawan bangsa yang paling agung ya guys ya. Ah, gak mirip suara lu, males gua dengerin dia lah. Nah, cari yang lain aja lah guys. Gak jelas banget ya voice note-nya. Weh, ada cewek lagi nih, Amalia33. Halo kak, salam kenal. Kenapa cuman salam kenal doang? Aduh, ya ampun Amalia. Padahal ada fotonya, tapi dia gak kirim voice note ya guys ya. Oke, jadi dia ada dari Kang Galon ya guys ya. Ini tuh mukanya kok mirip banget kayak Liu Kuci ya guys ya. Jadi gak suka gue liat muka dia loh. Coba kita dengerin, let's go. Halo bang, nama gua Anjas, gua tukang galon. Gua tiap hari nganterin galon. Ya takut juga sih musim corona gini kan. Ya gak dianterin, kasihan juga. Bingung. Bingung sih, gua jadi lu juga bingung sih. Yang kedua apa nih? Apalagi gua nganter ke tiap apartemen, banyak orang asing gitu kan, takut juga. Tapi ya mau gimana lagi, ini kerjaan gua, jadi ya dibawa santai aja sih, cuman agak takut dikit. Iya, semangat deh buat lu bro. Gua jadi lu juga bingung sih, nggak kerja nggak dapat duit, kalau kerja takut virus, serba salah ya. Mudah-mudahan ini virus cepet musnah dari muka bumi, amin. Amin. Gua juga udah capek di rumah terus ya guys ya. Sumpah cok, gua di rumah nih bukannya apa sih yang membuat gue kesel tuh, gue tuh suka banget keluar makan gitu ya guys ya. Dan sekarang tuh gak bisa untuk kita kayak kita bebas untuk makan di luar, nongkrong bareng teman kita gak bisa gitu. Itu yang gue bener-bener rinduin gitu ya guys ya. Oke, dan buat Kang Galon, semangat terus boy, I love you. Vivi Anastasia, jangan di private please. Oh my god, senyumnya minta dinikahi ya guys ya. Dan foto dia mirip dengan seperti Teletubbies yang lagi berpelukan ya guys ya. Dan kita akan langsung membuka voice note dari Vivi Anastasia. Ya boy. Gue cuma mau bilang gue udah masuk sekolah. Itu aja. Wika. Hah? Dia udah masuk sekolah? Coba gue dengerin lagi. Gue cuma mau bilang gue udah masuk sekolah. Itu aja. Wika. Dia udah masuk sekolah? Kok malah ada sekolah yang disuruh masuk? Gue gak salah dengar kan ya?
Aduh sumpah cok, itu kalau ada masih ada sekolah yang suruh masuk ke sekolah, itu sekolah udah gila anjir. Sumpah itu sekolah sinting anjir. Oke, dari Siregar Jari, it's not about body, this is myself. Apa adanya, murni kerja keras ya guys ya. Oh ede, fuckboy abis dengan cara meminum bintang ya guys ya. Gokil coy. Woi, udah bosan ini woi. Woi, gak jelas banget lu, gue juga bosan. Aduh, apa sih gak ada yang cat yang bermutu dikit ya guys ya. Oke, dan ini tuh apa namanya, dari ini viewer FB gua sih, si Sally nih guys, gua tahu ini coy. Dia kirimin gua 4 voice note ya guys ya, dari tanggal 26 Maret sampai 29 Maret ya guys ya. Saat-saat banyak banget loh. Gua sekarang tinggal di Solo, dan di Solo tuh udah KLB, udah parah. Dan gua sekarang gak bisa kemana-mana, diem aja di kosan. Kesibukan gue cuman ya rebahan, nonton live lu, nonton live Papi Zeker, udah gitu doang. Bosen banget gak tuh? Lama-lama dia lu jadi kudanil sih ya, karena cuma makan sama tiduran ya. Yang kedua apa nih? Gue mau pulang ke kampung gue juga takut di bandaranya atau di stasiunnya. Soalnya kan bandara sama stasiun itu kan tempat orang lalu lalang dari mana aja. Takutnya gue di Solo gak kena, pas di bandaranya gue kena, dan gue ke kampung takutnya bawa virus ya, itu yang gue takutin. Gimana dong? Ya jangan pulang kampung deh. Oke sekarang sumpah sih, kalau kalian yang mau mudik ya guys ya, kalian mesti pikir baik-baik, karena takutnya apalagi buat kalian yang dari Jakarta. Karena ketika ke pulang kampung itu takutnya kalian malah membawa virus buat ke keluarga kalian yang ada di kampung gitu. Jadi kayak mikir baik-baik lah. Buat Sally juga, gue jujur juga bingung sih kalau jadi lu gimana. Halo Kentut. Halo. Ya. Di sini gue gak bisa kemana-mana, cuma di kosan aja. Gue di Solo, soalnya Solo tuh udah zona merah. Stay safe. Stay safe. Woi Kentut, baca dong DM gua ih. Jadi dia pikir gak dibaca ya guys ya. Dan ini ada bucin banget ya guys ya. Dia bilang VC di atas. Dan ini dari tanggal 26 Maret ya. Gua lupa record ya guys ya. Imron, kita lihat mukanya. Kenapa ini orang tuh kayaknya bucin sedih gitu cok. Dia kayaknya kangen banget sama mantan dia guys. Coba kita setel ya guys ya. Bang, gua gabut mau nyanyi ya buat mantan gua. Oke. Mau dikatakan apa lagi, kita takkan pernah satu. Engkau di sana, aku di sini, meski hatiku memilihmu. Anjay, gila boy. Mungkin cewek dia lu takut untuk playboy. Yang tak kau buat sungguhlah indah buat diriku, susah lupa. Anjay, kasihan juga ya, padahal suaranya bagus tapi dia kayaknya diputusin sama mantan sih. Kalau dari chatnya kayak gini, ini tipikal cowok-cowok sedih yang diputusin tuh udah gak bisa move on gitu, aneh guys ya. Tapi semangat terus Ibron, jangan pusing kalau lu lagi galau, cewek tuh banyak ratusan yang gak usah pusing ya guys ya. Lalu ini ada dari Veronica Francisca 24, tapi fotonya dari belakang ya guys ya. Maksudnya apa dia taruh foto seperti ini ya guys ya? Mau orang tuh melihat pahanya kali ya? Gue juga agak-agak bingung coy. Ya udah kita lihat message dari dia ya guys ya. Ada 4 voice note, oke. Tinky tinky, dipsy, lala, pow. Gua gak ngerti sih. Dia kira gua bocah tengik yang baru kelas SD kali ya guys ya. Kenapa dia nyanyiin gua Tinky Winky Teletubbies cok? Aneh banget ya guys ya. Yang kedua apa nih? Hip hip hore. Hip hip hore. Aduh gak jelas banget kok. Lalu ada dari It's Me Sati 18 ya guys ya. Gua juga gak tahu sih ini cewek atau bukan. Coba ya pasti. Coba aja langsung kita dengar ya guys ya, voice note dari dia boy. Bang Ken jangan lupa makan ya.
Gila, perhatian banget minta gue jadiin istri nih orang, guys, ya parah, men. Sama jangan lupa upload video tiap hari ya, Bang. Iya, kalau saya tidak kehabisan konten ya. I love you. I want Chris, Widi. Ini kayaknya tuh fansnya Aukarin dia, guys, ya. Ini bener-bener fix anak gaul kemanggisan ini, guys, ya. Oke, kita sekarang bakal langsung membuka chat dari dia, guys, ya. Bang, parah, men. Asli, parah, men. Parah, men. Lu cuma mau bilang itu doang? Bang, gua mau ini voice gua masuk YouTube, Bang. Asli, Bang, gua pengen banget, Bang. Iya, tapi lu ngomongnya ngomong apa ini, Cok? Ini. Ah, gua tabok juga lu.